Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera semua, kali ini saya akan kongsikan kepada Anda info penting ringkas daripada Belanjawan 2021. Berikut merupakan 4 fokus Belanjawan 2021. Yang pertama, memperkukuh kesejahteraan rakyat, yaitu melindungi golongan mudah terjejas dan memperkasa dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Yang kedua, mengupaya kehidupan lestari, yaitu memberi tumpuan kepada perspektif alam sekitar, sosial dan tadbir urus, dan memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran alam sekitar dan community. Yang ketiga pula, memacu pertumbuhan ekonomi, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta, menjana peluang pekerjaan, dan menggalakkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna dan pelabur. Yang keempat pula, memperkasa penyampaian perkhidmatan awam, yaitu memberi tumpuan keberhasilan dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dan memudahcarakan urusan perniagaan dan meningkatkan daya saing negara. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.